Okey, hai. Selamat pagi semua. Okey, hari ini Dani nak bawa tuan tuan dan puan-puan view pakej rumah prima kami yang berkeluasan 1,100 kaki persegi. Rumah ni mempunyai 4 bilik, 2 bilik air dengan harga RM170,500. Okey, jom kita view pakej rumah prima kami ni. Okey, rumah prima ni adalah rumah kami yang full spec. Full spec ni kita bagi atap geting, kita bagi mozek seluruh ruang, longkang dan lain-lain lagi. Kipas dan juga lampu pun kita bagi percuma. Nanti saya bawa view dah. Semua yang saya view hari ni semua dah complete termasuk dalam package. Owner tak perlu buat sebarang penambahan. Okey, ni adalah pandangan hadapan. Package rumah prima design Michaela. Okey, jomlah kita masuk ke bahagian dalam dah. Okey. So, package rumah ni kita akan bagi pintu kaca 2 daun macam ni. Belum siap lagi. Rumah ni masih dalam progress 85%. Nanti dah siap sepenuhnya, kita bawa view lagi. Okey, untuk package rumah ni, mozaik. Mozaik kami akan bagi seluruh ruang. Seluruh ruang ni bahagian tangga hadapan, bahagian sliding dan juga pintu belakang. Okey, untuk ruang tamu, ruang tamu ni kita bagi apa ni? Tingkap labuh. Tingkap labuh. Kalau owner nak buat tingkap labuh ke, tingkap bucu ke, yang ni dah termasuk dalam package. So owner tak perlu buat sebarang penambahan. Dan juga untuk ceiling, kita bagi ceiling kapur double layer macam ni. Double layer, kita bagi kipas 2 unit dan juga lampu downlight seluruh ruang. Okey, jom kita pergi ke family area. Ni family area ataupun dining area lah. Family area ni kita akan bagi juga mozaik, pilihan mozaik. Kita bagi juga ceiling kapur double layer, kipas dan juga lampu downlight. Okey, ni bahagian sliding. Ini tu kad ni. Okey, dan ni bahagian sliding. Sliding kita bagi sliding 4 panel macam ni. Okey. So jom kita pergi ke bilik master rumah ni. Ni bilik master. Rumah ni ada 4 bilik. 4 bilik, 2 bilik air. Ni bilik master. Masih dalam progress juga. Belum siap sepenuhnya. Okey, untuk bilik master, kalau owner buat tingkap bucu ataupun tingkap labuh, yang ni dah termasuk dalam package. Owner tak perlu buat sebarang penambahan. Untuk corak mozaik, kalau owner nak buat berbeza, contoh bilik berbeza, ruang tamu berbeza, dapur berbeza, tandas berbeza, tiada masalah. Yang ni owner boleh request sendiri. Kalau siling kapur dalam bilik, siling kapur satu layer dah. Siling kapur satu layer berserta dengan skirting, kipas dan lampu downlight. Okey, ni bahagian tandas lah. Tandas untuk bilik master. Dalam tandas kita akan bagi mangkuk tandas, kita bagi shower, kita bagi sinki dan juga satu pai air wudu. Okey, jom kita pergi ke bilik kedua pula. Okey, jom. Okey, so ini adalah bilik kedua untuk rumah ni. So bilik kedua ni kita bagi mozaik seluruh ruang, pilihan warna cat. Owner boleh pilih 2 pilihan warna kalau bahagian luar. Bahagian dalam ni boleh pilih 3 warna mengikut citarasa tuan-tuan dan puan-puan. Okey, siling kapur kita bagi satu layer juga, kipas dan juga lampu downlight. Okey, jom kita pergi ke bilik ketiga. Tapi ada tuket. Yeah. Boleh masuk ke ni? Sedikit sikit. Tapi tu kita tengah buat kerja ni. So kita boleh tunjuk sedikit sahaja. Okey, jom. Kita pergi ke bilik keempat pula. Okey, so ni bilik keempat. Bilik keempat ni sama juga. Kita akan bagi mozaik seluruh ruang, pilihan warna cat, siling kapur satu layer berserta dengan skirting, lampu downlight dan juga kipas. Tapi rumah ni owner tak buah kipas. Mungkin dia nak buat bilik store. Mungkin dia nak buat bilik store. Okey, so ini adalah tandas kedua bahagian luar. Okey, dalam tandas, tunjuk sikit. So untuk tandas kedua ni, kita bagi mozaik seluruh ruang. Mozaik dari dinding bawah sampai atas ni kita bagi 7 kaki. Kalau anda nak buat penambahan boleh, tak ada masalah. Kita bagi juga mangkuk tandas. Kalau nak buat tandas duduk ataupun tandas jangkung, tiada masalah. Itu pilihan bergantung pada owner sendiri. Okey, kita akan bagilah satu pai air wuduk. Kita akan bagi sinki dan juga shower. Dah termasuk dalam package yang saya tunjuk tadi, semua dah termasuk.
Tak perlu buat sebarang penambahan. Okey, ni bahagian dapur pula. Bahagian dapur rumah ini. Kalau bahagian dapur, tabletop kita memang dah bagi dalam pakej. Tabletop macam ni. 7 kaki. Mozaik di dinding sampai atas ni. 3 kaki. Corak mozaik dan juga corak tabletop ni bergantung pada owner sendirilah. Dan kita juga bagi, akan bagi sliding bahagian bawah ni dah. Sliding. Dan juga untuk pintu belakang atau pintu dapur. Ni. Tunjuk sikit. Mozaik kat sini dah termasuk dalam pakej juga. Dah komplit. Okey, itulah tadi pakej rumah prima kami yang berkeluasan 1,100 kaki persegi, 4 bilik, 2 bilik air. So, untuk tuan dan puan yang mana berminat, jangan lupa tekan link. Nanti kita jumpa di video seterusnya pula. Bye!